saya nama saya Izzy. Saya lagi di office gathering CDD Entertainment. Ini pertama kalinya, tahun pertama ya ini CDD punya office gathering. Tadi kita persiapannya gimana nih Karina? Persiapannya seru-seru menegangkan karena takut nggak keburu waktunya. Office gathering ini untuk membangun silaturahmi di antara sesama karyawan, sahabat, semua itu memang perlu kita jalani, kita nikmatin di tempat yang memang cukup nyaman, cukup indah. Iya, ini supaya apa? Supaya teman-teman kumpul, terus supaya saling kenal, karena kan sampai saat ini belum pernah ketemu nih. Terutama saya belum pernah ketemu sama teman-teman yang lain. Terus supaya juga teman-teman hubungannya bukan cuma sekedar hubungan kerja, tapi lebih merasa dalam satu keluarga. Kami dari keluarga besar IFN khususnya sangat berterima kasih atas adanya acara ini, karena ini dapat mempersatukan antara kita yang di IFN sama yang di Manhattan. Manfaatnya sih sangat baik untuk silaturahmi, kebersamaan untuk semua dari yang tadinya nggak kenal jadi kenal, ya kan? Untuk ya istilahnya untuk menambah ukhuwahnya aja sama karyawan itu aja. Menyenangkan. Ya mudah-mudahan kayaknya bisa lebih lancar lagi, bisa lebih dekat lagi, bisa saling mengenal lagi. Terus kita tadinya yang nggak tahu Indofiber, sekarang tahu orang-orang di Indofiber yang kerja-kerja di Indofiber. Ya dia jadi saling mengenal satu sama lain. Semoga next kedepannya bisa menjadi silaturahminya lebih baik lagi. Amin. Senang, seru. Nah, ditambahin wahana-wahana buat anak-anaknya aja. Macet, hujan. Sedih nih gamesnya jadi gagal deh. Tadi kita pikir tuh makanannya tuh kurang, tapi kayaknya kelebihan deh sekarang. Pengen sih teman-teman menikmati suasananya alam seperti ini, memang jarang teman-teman ini, dan melihat gudang yang sudah dibuat, teman-teman juga merasa ya mau sih tinggal di sini gitu. Oh, iya. Membuat kantor di sini gitu. Ya kalau mau di sini dijadikan kantor atau gudang, daerahnya cukup oke juga, nggak masalah. Jadi nggak pusing-pusing otak banget lah, udahlah. Di acara event family gathering sekarang itu seru banget, tapi harapannya untuk ke depan semoga lebih ditekankan lagi ada brainstormingnya atau curah pendapat untuk karyawan, jadi memberikan motivasi sekaligus ada pendekatan antara atasan sekaligus bawahan gitu. Jadi problem di kantor itu bisa terselesaikan di family gathering. Gathering ini buat ya riungan kalau orang Sunda bilang. Jadi kumpul-kumpul untuk teman-teman maupun yang kerja di sini, beberapa perusahaan pun. Jadi supaya lebih akrab, lebih plan in, lebih ya ke depan kita mudah-mudahan kita bisa lebih mencapai dengan kinerja lebih baik. Kira-kira sih kalau rutinitas kayaknya perlu ya. Kali nggak perlu di sini, mungkin keluar kota atau kemana, keluar negeri juga oke kali ya. Kalau bisa sih buat tahun depan atau setahun dua kali mungkin kali ya. Iya, atau 6 bulan sekali ya. 6 bulan sekali, cuman kita tanya dulu Pak Cakil ini setuju nggak kalau udah, iya. Mungkin ya seperti tadi Wajul bilang, mungkin bisa setahun dua kali gitu. Oh iya, setahun dua kali ya. Atau sebulan sekali juga gak apa? Setahun dua kali ya? Sebulan sekali juga gak apa sih, Ji? Kalau tadi kan Pak Jul bilang setahun dua kali. Kalau saya per 3 bulan. Karena udah mumet. Otak kan di kantor terus mumet juga. Jadi every year bisa office gathering kayak gini. Nanti di lain tempat gimana gitu. Gimana ya office gathering next year? Keluar negeri atau enggak keluar kota aja lah, Bali. Rutin sesering mungkin, karena nantinya kantornya akan di sini supaya kumpul terus.